Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan pasti tentu saja kita akan mengalami fase-fase kesulitan. Ya, namanya juga hidup. Tidak mungkin kita bawaannya seneng terus. Tidak mungkin kita bawaannya gampang terus. Pasti ada fase di mana kita diberikan ujian berupa kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi indahnya Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan. Lantas bagaimana supaya kita menjadi orang yang bisa menyelesaikan hal-hal tersebut? Bagaimana dulu ada doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama? Sebagaimana ketika saat kita menghadapi yang namanya kesulitan dan keluar untuk menuju jalan kemudahan? Mungkin saat ini ada mereka-mereka ataupun antum-antum semuanya yang di dalam fase belajar. Roman-romannya kalau bahasa orang Betawi, ini belajar susahnya minta ampun. Apalagi mungkin kehidupan kita kemarin setelah fase COVID-19. Indonesia bukan hanya Indonesia, tapi dunia diberikan ujian berupa COVID-19. Tentu saja ini adalah fase-fase kesulitan. Namun lama-kelamaan, berjalannya waktu tidak terasa, alhamdulillah COVID-19 telah usai. Ini adalah memberikan satu gambaran bahwasannya kesulitan tidak akan selamanya menemukan ataupun kita jalani, pasti akan ada kemudahan. Maka Islam mengajarkan ada solusinya. Kita pertama banyak doa. Ada doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Ada satu doa yang memang diajarkan bagaimana ketika kita mengalami fase kesulitan untuk menuju fase kemudahan, kita minta kepada Allah, Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan kecuali Engkau ya Rabb yang memberikan kemudahan hal tersebut. Maka ini adalah satu pelajaran buat kita. Lihat bagaimana dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama kita, agama Islam. Pertama dengan metode sirrat, secara sembunyi-sembunyi. Apakah berlangsung lama? Ya, tidak terlalu lama. Akhirnya barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan biiznillah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh orang-orang yang ada di sekeliling beliau, akhirnya dakwah Islam secara jahron, secara terang-terangan. Dan pada akhirnya saat ini kita menikmati yang namanya indahnya Islam. Begitupun kita sebagai manusia, pasti fase kesulitan yakinlah akan segera selesai kalau kita tahu kepada siapa kita meminta. Tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala azza wajal. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Ata'iyah fi Syarhi wa Tahlil, dinyatakan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepada seorang hambanya, maka hambanya ketika di dalam fase kesulitan akan diberikan yang namanya jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah memberikan satu arti bahwasannya manusia itu tempatnya yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan yang namanya kesulitan. Maka ada Allah yang Maha memudahkan segala sesuatunya. Maka di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini, mari sama-sama kita jadikan bagaimana pola pikir kita, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kemudahan kecuali kita bisa menggapainya. Tentu saja dengan siapa kita meminta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang saat ini sedang sulit ekonominya, jangan berkecil hati. Ada Allah yang Maha Kaya. Ada Allah yang Maha Pemberi Rizki yang tanpa henti. Mungkin saat ini siapa mereka yang sedang kesulitan mencari jodoh? Jodoh udah dicari kemana-mana.
ke tempat ini, ke tempat itu, aplikasi ini, aplikasi itu, dan dicari sama dia. Tapi jangan takut, mungkin saat ini kita sulit mendapatkan jodoh. Kita minta kepada Allah, ya Rob, berikanlah kami kemudahan di dalam menemukan jodoh. Yakinlah Allah akan memberikan jodoh. Bukan hanya sekedar jodoh yang memang lawan jenis kita, namun insya Allah jodoh yang soleh dan soleha seperti apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah mari kita semangat untuk menemukan jalan-jalan kemudahan yang Allah selalu janjikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.